Selamat datang di Demi Rantau. Baik, lagi bersama saya Dono Pradana dan juga Andi Paru-Paru. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang umat rantau di seluruh Indonesia yang masih menunggu konten-konten kita. Sering mention @firsya_ iya, munggah mana adjustmentmu ya? Iya, tegur mana bro? Tegur mana ya? Wah, ini Mitsubishi melbu wesan. Kali ini kita sudah kedatangan belum datang dia. Oh, belum ding, belum datang. Enak dingin. Langsung enak ding. Jadi di episode kali ini kebetulan kita dapat narsum cewek nih, ya. Gak kebetulan, emang wis direncana. Udah direncanakan. Iya. Ya, udah direncanakan. Kebetulan teh liwat Mbak Samba, narsum. Saya enggak kenal dia siapa sebelumnya karena belum pernah ketemu. Ya. Ini nemu di DM Instagramnya Komedi Sande ya, karena dia menawarkan diri, terus kita lihat profilnya. Akhirnya kita ajak. Sepertinya dia menarik. Langsung saja kita panggilkan. Terapis. Nama saya Dia, 25 tahun, dan saya berasal dari Malang. Suwe. Ojo. Jadi suwe goblok. Kok bisa disuwe? Kurang kenal. Namanya siapa? Firza, Mas. Firza. Iya. Dono. Iya. Sehat, ah? Sehat, Mas. Alhamdulillah. Tak pamit ya, Mas. Oh iya, monggo. Hati-hati, Mas. Hati-hati, Pak. Mas, cegah enggak? Oh, cegah, iya. Cegah. Kamu siapa namanya? Dia. Dian. Dia, D-I-A-H. Pakai H. D-I-A-H. Asli Semarang? Malang. Kok iso? Hah? Ah. Ada beberapa kaum yang manggilnya hurufnya itu hem. 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 Iya, hem. Karena bau mulut ya. Iya, makanya benar. Hem. Hem. Hmm. Udah lama di Semarang? Enggak. Kan enggak Semarang. Cuma aku guyon mau. Oh, kan temen guyon. Iya. Asli mana? Malang. Malang. Kenalam. Ngalam. 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 Malang mana kamu? Malang kota. Iya, Malang gua mencin kota sih. Iya. Aku ya gak kepikiran nek Malang itu Malang kota anu sih. Ya, provider ngomong, gak kepikiran. Iya. Sing ngomong kota sih memang tempat tinggal Malang. Sing ngomong Malang iku ayaan sopo. Cuma macam-macam lho kono gini. Iya. Udah lama di Surabaya. Baru 6 bulan. Baru 6 bulan? Baru 6 bulan. Terus kenapa kamu menawarkan diri untuk mau ikutan di Demi Rantau? Karena relate. Relate? Iya. Relate apa? Kan sering dipongori. Redeh di tangan itu. Iya, si enteng. Iya, sering diapok gini. Ya enggak, kan Demi Rantau. Nah, kebetulan kan aku anak rantau. Gitu. Terus jadi ya udahlah nyoba. Ternyata di sini. Kamu kerja di mana? Di salah satu perusahaan yang jual pulsa. Oh, fleksi ya. Tapi selama kamu mendalami trafficking ini, hah? Kok trafficking? Oh, pecok. Aku lah helaman buku lah. Iya, ngikutin dong. Ngikutin dong. Berarti kamu ngikutin konten-konten MLI atau Komedi Sunday gitu? Iya, ngikutin. Ngikutin, iya. Oke. Tapi yakin pengen melok Demi Rantau? Iya. Awal aja sudah merasa terintimidasi ya, tapi kuat lah bisa. Kuat, bisa lah ya. Bisa. Arek Malang kuat-kuat. Iya lah. Kamu tinggal di Malang, Malang kota. Iya. Nah, lingkunganmu apa? Perumahan atau kampung biasa? Ya, lingkungan baik-baik yang pertama. Baik-baik. Ya. Baik, ya. Sudah pasti. Wali kan. Nah, lingkunganmu gak baik-baik, selerekanmu mau buka ket mau. Melor-melor. Ini. Kalau di Malang itu rumahnya daerah tentara gitu. Jadi kanan, kiri, depan, belakang itu banyak kantor-kantor tentara gitu. Oh, tentara. Bapakmu tentara? Enggak. Yang tentara siapa? Mbah Kum. Oh, Mbah Kum, berarti Bakung. Kamu ini ya, keluarga anggota ya? Iya. Oh. Kok esok keras-keras berarti. Amin, sepuluhannya.
diantem dia sepuro karena dia sepuro nanti komennya aku iri nek wedok gak dia apa-apa nong iya sih iya sih kan gak wobo kan yang paling dirindukan itu ini sih kepangan aku mas lihat kayak tentara-tentara latihan gitu tuh sampe nek nang Surabaya itu anak kodam loh, kosku cedek gunung. Hah? Oh emang fetismu ancan mirip? Fetis? Ya iya. enggak fetismu emang dempal keringetan ya? Basat kenapa? Apa sih? Kangen nih kenapa lihat orang-orang militer itu latihan? Ya mungkin biasa dari kecil gitu ya, terbiasa di lingkungannya seperti itu. Terus sekarang jarang melihat yang seperti itu. Terus kalau pagi itu juga misalkan setiap pagi itu kalau di daerah tempat tinggalku itu selalu dengar ini, suara-suara musik-musik apel pagi gitu. Heeh. Ya, sini tuh enggak ada. Ya aku itu musik apel. Nanti mungkin editornya bisa nyariin. Wait a minute. Who the fuck are you, bitch? Ya sudah, kalau gitu kita akan nurutin kemauannya dia. Oke, hari ini kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu supaya kita lebih bersemangat. Di sini ada Firza, knalpot. Kali ini akan dipimpin oleh Dono Pelek. Jadi untuk badan silakan tegap dulu, tegap. Dono Pelek, apakah Anda siap? Siap, Bu. Silakan, mulai pemanasannya. Bukan gitu. Mana sih? Oh, ini sih. Balik, disik, Kak. Balik ya. Eh, Dul. Jadi aku sing mimpin ya karepku lho. Hadap kulon. Kulon di. Ono. Kulon ngono. Hadap kulon, gerak. Kan dokter. Badannya enggak. Pinter, gerak. Oke, sekarang kita harus melakukan push up supaya otot-otot kita kuat. Oke. Ya. Persiapan. Satu. Kan Spider-Man aja. Kok sok moro-moro ngadep ngono iku. Nangisor lah. Mendorong ke atas. Ayo cepetan kok. Push up. Cepetan kok. Ah. Satu. Turun, turun. Senep gerak. Pinggir musik. Oh, alah. Dua. Aduh, jancuk. Kira apa? Push up. Tiga. Empat. Setengah. Setengah? Oke. Okay. Sudah kerasa kan? Setelah ini kita melakukan teknik merayap. Yang dilakukan itu nanti bolak-balik ya dua kali. Startnya dari Taman Bungkul sampai ke sini. Tak haplok lo kan. Mangkilo lo. Kok gila, Wan? Ya, siap, maaf, Bu. Saya salah. Kan sampean itu. Sampean duduk. Siap salah. Oh, siap salah. Iya. Sampean itu duduk wong tuwa lah apa kalau dilawan. Oke. Kita mulai startnya. Oke. Kalian berdua silakan berdiri di sebelah sini. Oke, kita mulai. Silakan kalian berdua turun ke tanah. Silakan mulai dengan gaya kata. Perkosa bumi, Bu. Usah. Yuk. Ya. Ngapus nge-DM barang itu. Satu. Dua. Tiga. Maju. Hah? Maju. Oh, gak ngomong yang maju. Gigi ini salah. Salah gigi dong. Delosor.
Masa anak gir mobil miring kok kepiting kan? Iku nyambe tukaran. Nyambe tukaran. Segitu saja kemampuannya. Iya bu, emang segitu saja. Tim Demi Rantau sudah membantu saya apa? Silah Limas. Ya, terima kasih untuk tim Demi Rantau sudah nurutin keinginan saya. Siap. Dan mengurangi rasa rindu saya dengan kampung halaman. Siap. Gak demi adsen ya, gak gelem aku. Emang ada adsen nih? Oh, no. Titik tapi. Iya. Terima kasih dia sudah mau main di Demi Rantau. Iya. Emang ini bloken ada ya, jadi enggak. DM mana ya? DM mana ya? Iki petung turunan aja direken DM ya. Tapi setidaknya dia sudah menjadi teman kita. Iya. Anak ibarat pepatah kan, satu musuh terlalu banyak, 1000 follower terlalu dikit. Kan gitu. Iya. Follower saya 29.000 saja. Iya. Ya, oke. Okay. Ya, terima kasih buat seluruh umat rantau dimanapun berada. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Comedy Sunday. Beri kami pujian tanpa kritikan. Nih, ya, ngono dan. Enggak, pokoknya terima kasih udah nonton episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode Demi Rantau selanjutnya. Saya Dono Pradana. Saya Firza Balaza. Peace.